Oke, spending video udah saat ini. Oke, kita unboxing guys. Jadi saya tadi belanja sampai segini ya. Tapi nggak semuanya skincare ya. Ini totalnya tadi berapa ya? Apa yang ini kan 150. 150. Up. Ini mah dibeli kemarin ya. Ini saya beli kemarin. Kemarin. Ini bukan untuk skincare, tapi ini untuk hair care. Hair care. Anetiko. Ini untuk rambutku karena uban. Nah, yang ini skincare-nya, guys. Vitamin C. Ini untuk itu ngapain sih ngomong-ngomong? Ini skincare, namanya skincare Dokter Irina. Ini baru ya. Soalnya apa? Saya ganti karena yang merek dari Paris ini mahal. Sekarang saya bersihkan dulu dengan sabun. Oh lala. Biotel. My God, the best. Oh, hantu. Dia mengapa orang lagi pulang? Ini skincare, namanya skincare Dokter Irina. Ini baru ya. Soalnya apa? Saya ganti karena yang merek dari Paris ini mahal. Harga satu di sini dapat dua. Jadi aku ganti mereknya. Ganti merek tapi isinya sama. Ya. Fokus, tutup mulut, tutup. Shh. Ini mau itu orang. Apa namanya? Saya mau uang. Tutup. Ini kok kagak bisa dibaca? Ini tulisannya tulisan apa ini? Taking care of Amphirum. Ya kagak bisa dibaca ini gimana sih tulisan? Ya Allah. Ini harganya 53 yang ini dan yang ini 53. Jadi 100 something. Tapi dapat ini ya. Dapat ini. Bref. Nah, ini yang mahal 49 sama juga sih 50. Kurang lebih 600 ribuan ya. Oke, kita mau ngetes. Dan ini untuk mata. Estee Lauder Bonjour. Nah, ini untuk cuci mukanya. Bagus sekali yang ini. Oke, guys. Kita lihat seperti apa. Ininya. Aku buka aja karena ini yang mahal tuh embalajnya ya. Ya Allah, kremnya mah seupil. Ya Allah. Wangi sekali. Kremnya mah seupil. Berapa mili ini, Gusti? Ya Allah. Manisa Iprit 50 ml. Soalnya ini ada plek-plek putih. Jika bobogun kalau orang Sunda mah. Jika nuti ngurus muka padahal. Iya, enggak ngurus muka. Jadi kalau sambar tuh penyakit saya ini matahari. Nah, ini ya kebetulan ada yang day cream-nya. Saya pakai Dokter. Wangi sekali. Ini juga 50, day cream-nya ini SP-nya cuma 20. Cuma 20, enggak apa-apa lah. Yang penting ada SP-nya, SPF. Oke, kita buang ini ya karena enggak perlu. Terus udah, jadi ini saya memang selalu pakai ini ya dari zaman dulu. Cleansernya untuk normal mix combination skin. Dan ini saya sudah pernah pakai yang kecilnya, aku cocok sekali. Nah, kalau rambut memang saya disuruh pakai Kerastase. Rambutnya untuk pakai ini. Malah itu kira-kira untuk 6 bulanan ya, lebih ya. Ini biasa dipakai untuk memang untuk 6 bulan. Wow. Dokter nggak mau rugi ya. Memang ditulisnya untuk 6 apa 8 bulan sih? 6 bulan, alamak. 6 bulan. 6 bulan harus habis. Jadi begitu dibuka, kalau ada tulisannya
kalau ada tulisannya kayak begini, gambar gambar botol ada bukaannya, tulis 6M atau 12M atau 24M itu artinya bulan. Jadi krim ini setelah dibuka harus dalam waktu 6 bulan itu maksimum sudah harus habis. Begitu ya guys. Nah, sekarang saya mau pakai, saya mau mandi dulu, nanti kita coba. Oke? Okay? Sekarang saya bersihkan dulu dengan sabun. Oh lala. Biotherm. My God. The ghost. Oh, hantu. Dia mengapa orang lain yang pulang? Ngomong mulu lagi gua. Alah, sudah bersih. Putih hantu. Hantu di mana-mana putih kok. Gak tahu kenapa, kenapa hantu putih ya. Hai. Nah sekarang sudah bersih, kulitnya sudah bersih, lalu kita pakaikan serum vitamin C brightening antioksidan. Tapi saya mau lihat dulu cara pemakaiannya. Yang untuk mata saya di kamar mandi. Ini berapa? Apply AMNPM. Yang ini 9 bulan dipakai. 9 bulan harus habis. Pakai bahasa Perancis katanya. Applique matin et soir sur le visage et le cou avant la crème visage. Bueno, oke. Okay. Cek. Kayak obat tetes kuping. Oh lalalala. Kayak gas mesor aja. Sata. Tutup mulut kau. Mon Dieu. Ini namanya serum kok. Serum. Mehong kok. Aku gak lihat lagi. Tapi enak adem ya. Lupa dikeringin lagi tadi. Katanya di leher juga pakai. Iya harus. Mata nggak boleh ya. Aku tuh belum pernah pakai vitamin C ya. Serum vitamin C belum pernah. Tapi kalau kontur mata sama aku pakainya cuma pakai pelembab aja. Itu pun teman kelasku bilang begini, si Lulu. Yuli kata. Kulitmu katanya. Kenapa kulit gua halus banget katanya gitu. Terus megang tanganku. Oh Yuli, kamu umur berapa sih katanya. Gua seumur emak lu katanya. Aku bilang, aku seumur emak kamu katanya. Kamu berapa? Aku mau 50. Aku bilang, no katanya gitu. Aku jadi ingat di TikTok. Kalau ada orang bilang kamu. Aku ditanya umur kamu berapa, kamu bilang 50, tapi dia jawab, tidak mungkin, jangan percaya. Aku ingat itu terus. Oke, breath, sudah. Tambahin lagi. Biar awet muda. Kulitnya maksudnya ya. Oke, ini saya pakai untuk melindungi kalau jatuh, jadi nggak pecah botolnya, sayang kan. Ini sudah. Saya kontur matanya saya pakai yang lain ya. Itu vitamin saya dipakai pagi dan siang, pagi dan malam. Jadi ini malam. Aku nggak pernah-pernahnya bikin vlog kayak begini. Biasanya kalau mau tidurku itu ritualku cuman nyuci gigi, nyuci muka, sama kepake krim malam. Itu pun kalau ingat krim malam ya. Selebihnya kulitku istirahat kalau malam. Cuman karena ada bercak putih di sini, aku langsung takut. Mbak Trini yang bilang, yaudah pakai krim anti solar katanya gitu. Enggak, aku masih selalu begini kalau kena matahari. Aku bilang, iya kulitmu sensitif katanya. Dah. Oke, sekarang.
aku punya kipas. Mana ya, bentar. Wah, kipasku di mana ya? Wah, masih bocil di tempat kerjaku. Bah, cuek. Sekarang pakai krim yang malam. Gak bisa baca tanpa kacamata, night cream. Baru kontur mata, tapi kontur mata nggak aku pakai ini karena masih ada yang Bioderm yang aku beli. Tapi orang yang jualan krim cepet kaya ya, temanku jualan krim. Dia anak farmasi. Pepen, bagi krim ya. Dulu aku dibawain krim sama adiknya. Dia yang ngisi dokter-dokter kosmetik di Indonesia. Maksudnya klinik-klinik kecantikan, yang untuk pemutih, untuk apa, kayak gitu-gitu. Wah, mudah-mudahan ini kulitku hilang ya. Ini kalau setiap kali colekan aku ganti jari ya. Karena kremnya masih bersih. Leher juga ya. Ada, lupa. Oke. Tumben kagak ngomong itu orang. Lagi nonton TV. Nanti krem untuk mata lain lagi. Bismillah ya, mudah-mudahan hilang. Ini ada bercak 1, 2, 3. Soal waktu ke pantai aku nggak pakai apa-apa. Aku dengan polosnya nggak pakai anti soler, gitu guys. Nah sekali-kali nggak apa-apa ya. Jangan paksakan kalau kalian nggak punya uang misalnya untuk beli skincare. Ini kak aku emergency karena ada putih-putih. Aku takutnya kena kanker kulit. Amin-amin jamong bayi. Soalnya mamahnya Mbak Carmen seling berjemur di pantai. Ada ini kemarin dites ke dermatolog, takutnya kanker. Jadi kayak mengelupas-ngelupas gitu kulitnya, saking demennya berjemur di matahari di pantai gitu sampai gosong. Kita lihat ya dalam 6 bulan aku jadi apa. Oke. Nah ini hadiahnya. Aku bisa bawa ini ke buat liburan nanti. Kan itu kecil-kecil tuh flakonnya, jadi bisa bawa untuk liburan. Oke, agak sedikit perih ya, kenapa? Oke, sudah. Kalau ini cocok, aku akan lanjut terus pakai ini ya. Oke, sekarang krim mata. Nah, ini untuk contour eyes-nya. Aku pakai Blue Therapy dari Bioderm karena ini enak banget, adem di mata karena aku. Kadang kalau malam itu, kalau lagi batuk ya aku nggak usah tidur. Dulu ini aku gratis, tinggal minta sama adiknya Koko. Sekarang adiknya Koko udah pensiun. Dan kita udah nggak kontak lagi karena kesibukan masing-masing, hidup masing-masing. Ini beli berapa ya? 50-60 juga ini. Dulu mah gretong. Dulu semua krim kita gratis. Sampai ke sabun-sabun juga gratis. Walaupun bayar, nitip beli gitu ya, itu cuma 7 euro, 12 euro. Kalau beli di internet itu, ini kok aku beli 19 euro ya. 20 lah diskon. Yang ini 24, ini emang mahal karena ini untuk anti curly atau apalah, entah. Soalnya aku disuruh buat rambutku nggak rusak katanya pakai Kerastase. Ini bukan promosi ya. Walah, sudah. Oke, itu aja krimnya. Skincare-nya aku. Nggak banyak ya, cuman soal krim yang paling penting itu sebenarnya cuman pelembab sama anti pelembabnya yang pakai. Ini ada SPF-nya ya, SPF-nya itu yang untuk ngeblok matahari itu. Aku nggak mikir kemarin itu karena nggak nyangka, nggak maksudnya nggak kepikiran untuk beli yang
yang mulai pakai yang anti matahari itu. So ya sudah, mudah-mudahan ini sampai Desember ya ini. Sekarang apa bulan Juni nih? Jun, hitung aja Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas banget Desember. Jadi Desember ini harus habis ya, harus. Harus, biasanya kan aku mau kalau pakai krem irit-irit gitu ya. Secuil-secuil karena mahal, gak tahu ya pas dilihat belakangnya ternyata itu dalam kurun waktu sekian bulan harus habis. Walah guys, vlog gak penting ya. Cuman iseng aja aku bikin vlog karena apa, oh ya ini nanti dibikin vlognya nanti ya. Ini aku bukan promo. Kenapa saya beli ginian? Nanti kita besok. Kita unboxing besok, oke? Kita unboxing karena Koko yang bopongnya. Beli mahal-mahal yang suruh bopong sendiri. Oke, selamat malam. Selamat beraktivitas untuk yang mulai beraktivitas. Ini vlog akan tayang hari Senin mungkin ya, atau hari Selasa. Selasa pagi insya Allah. Sampai di sini dulu videonya. Nanti akan unboxing yang satu ini di video berikutnya. Oke, bye. See you. Nah ini hari kedua aku pakai anti solar dan lain-lain. Ini dia krimnya. Jadi setiap malam aku sekarang bersihin rutin ya, karena satu dan lain hal, karena bobo gonte ya, tak iya bobo gonte ada plek putih, jadi aku takut sekali ya, apa namanya, melebar gitu ke putihnya. Maklum ya, udah ini padahal cuma 1, 2, 3 flek. Jadi kayak depigmentasinya 1, 2, 3, ya Allah banyak juga. Tuh ternyata di sini dan di sini. Ale, yuk jaga kulit kalian ya. Bye.